untuk meningkatkan silaturahmi dari berbagai media, baik elektronik dan cetak maupun media siber. Media Kendari Group dan Kendari Post melakukan pertandingan futsal di salah satu lapangan futsal di Kota Kendari pada Sabtu 12 September 2020. Saya kira ini adalah bagian silaturahmi di antara media. Kira bagian kan Kendari Post juga baru merayakan usia yang ke-25 tahun. Dan kemarin Pak Jafrun, bos Media Kendari itu datang ke kantor. Saya kira ini adalah bagian untuk bagaimana kita mempererat persaudaraan sebagai sama jurnalis. Dan ke depan saya kira ajang-ajang seperti ini kita akan intenskan supaya kebersamaan kita bisa terus tercatat yang baik. Saya kira itu. Gimana kondisi pertandingan menurut Inang? Saya kira imbang lah gitu. Karena saya lihat teman-teman Media Kendari luar biasa permainannya. Tapi meskipun Kendari Pos tidak lengkap pemainnya, tapi saya kira kita bisa imbangi. Kedepan kalau kita lebih banyak, saya kira bisa kita kalahkanlah Media Kendari. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut dan banyak media yang ikut bergabung, sehingga keakraban antara media dapat tercipta dengan baik. Baik, terima kasih. Pertandingan saat ini adalah merupakan pertandingan persahabatan antara kedua media, yaitu Kendari Post dan Media Kendari Group. Harapannya dalam pertandingan ini merupakan pertandingan yang bisa berlangsung, ada keberlanjutan untuk pertandingan berikutnya. Kemudian harapannya ada teman-teman media lain yang ikut bergabung sebagai ajang silaturahmi antar media. Selain itu, media-media lain dan bisa persiapan Liga Media pada tahun yang akan datang. Tim Liputan MacDo TV melaporkan.